mahal-mahal oplas ke Korea, wajah Nikita Mirzani malah dibilang mirip Po Ati. Mahal-mahal oplas sampai ke Korea, wajah Nikita Mirzani malah dibilang mirip Mpo Ati. Penampilan Nikita Mirzani kembali jadi sorotan publik. Hal itu lantaran wajahnya yang dinilai aneh pasca melakukan operasi plastik di Korea. Bukannya dipuji, wajah terbaru Nikita Mirzani malah panen komentar cibiran netizen. Hal tersebut terlihat di unggahan foto terbarunya di Instagram. Dalam foto tersebut tampak Nikita Mirzani yang tampil seksi mengenakan crop top berwarna putih. Gayanya pun makin stylish karena tambahan kalung panjang di leher. Tampak pula tambahan anting-anting di telinganya yang membuat penampilan Nikita Mirzani makin modis. Penampilan Nikita Mirzani juga tampak beda dengan tatanan rambut panjang yang dikepang. Wajah cantiknya makin mempesona dengan pulasan make up board yang dipilihnya. Di foto tersebut pun Nikita Mirzani tampak beda dari sebelumnya nih, stay lover. Sontak saja sejumlah netizen meramaikan kolom komentar unggahan tersebut. Misalnya saja komentar dari pemilik akun @santi_nurisasusanti25, mukanya kok jadi aneh kemarin madam cantik sebelum oplas tulisnya. Ada juga komentar dari pemilik akun @ferdinand_julfikar, salut sama Mpo Ati, sekarang kiblat kecantikan beralih ke Mpo Ati semua. Padahal dulu Mpo Ati dihujat, sekarang orang-orang berlomba-lomba biar mirip tulisnya. Tidak ketinggalan komentar dari pemilik akun @dianadoni3, Nikita kok jidatnya jadi jenong waktu kemarin? Enggak tulisnya. Wah, kalau menurut kamu gimana sih, stay lovers?